Cuba kita bayangkan macam suasana banjir yang berlaku, yang mana tidak pernah dijangka oleh manusia. Baru 2-3 hari tak makan, sudah pun manusia hilang pertimbangan mereka, memecahkan, masuk dalam pasar raya, pecahkan pintu pasar raya semata-mata nakkan makanan, nakkan minuman, nak bagi anak bini mereka dekat rumah, nak bagi anak bini mereka makan dan sebagainya. Hilang pertimbangan mereka baru 1-2 hari. Lalu bagaimana pula dengan zaman Dajjal, yang hari pertama pun seumpama 1 tahun, sudah tentu manusia akan hilang pertimbangan manusia. Mereka akan berpusu-pusu pergi bertemu dengan Dajjal. Agak-agaklah kalaulah 1 minggu tak turun hujan dekat bumi, apa yang berlaku dekat tasik, apa yang berlaku kepada bumi? Sudah pasti segala stok makanan kita akan habis. Sebab itulah bila mana mereka dapati bumi tidak mengeluarkan hasil, langit tak turunkan hujan, makanan tidak ada, air pun tidak ada, ketika itulah mereka dapat viral 1 dunia. Mungkin viral dekat TikTok, viral dekat YouTube, Facebook dan sebagainya. Wahakara, ketika itulah mereka dapati ada seorang manusia yang boleh bagi makanan kepada manusia yang lain, ada seorang manusia yang boleh supply minuman kepada manusia yang lain. Bahkan tak cukup dengan itu, manusia ini boleh beri harta kepada sesiapa sahaja yang nakkan harta, hanyalah syarat menjadi pengikut manusia itu. Itu Al-Masihul Dajjal. Sebab itulah bila mana manusia tahu yang Dajjal boleh beri makanan kepada mereka, manusia akan berebut-rebut pergi bertemu dengan Dajjal. Cuba kita bayangkan suasana kita. Andai kata satu Malaysia mengalami banjir, na'udzubillah minta jauh, tidak ada bekalan makanan, tidak ada bekalan minuman, yang ada yang boleh supply makanan satu tempat sahaja. Dekat Putrajaya contoh, dekat Putrajaya sahaja ada makanan, dekat Putrajaya sahaja ada minuman yang bersih. Sesiapa yang nak boleh datang ke Putrajaya. Apa yang berlaku kepada manusia ketika itu? Andai kata sesiapa yang nak makanan, nak minuman, kena datang ke Putrajaya ambil sendiri. Apa yang berlaku kepada manusia? Sudah tentu mereka akan berebut pergi ke Putrajaya, akan sesak-sesak Putrajaya semata-mata mereka nakkan makanan, nakkan minuman. Itulah yang berlaku pada hari yang Dajjal keluar. Manusia akan hilang pertimbangan mereka, akan mengalami haus yang tersangatlah haus. Manusia akan mengalami kelaparan. Manusia tak sanggup nak melihat bagaimana anak mereka derita. Seorang bapa tak akan sanggup melihat anaknya dalam keadaan kesakitan. Seorang ayah tak akan sanggup melihat anaknya dalam keadaan ketakutan. Seorang suami tak akan sanggup melihat isterinya dalam keadaan kehausan dan kesakitan. Sama juga seorang ibu tak akan tergamak nak melihat anaknya dalam keadaan kelaparan, yang menyebabkan mereka akan hilang pertimbangan. Itulah suasana manusia pada ketika itu. Maka bila mana adanya golongan-golongan yang sudah pun dapat bantuan daripada Dajjal, sudah tentu mereka akan melaungkan, wahai manusia, wahai kalian, sesiapa yang nak bantuan, siapa yang nak makanan, sesiapa yang nak minuman, boleh bertemu dengan si fulan, boleh bertemu dengan dia yang dimaksudkan oleh Dajjal, kerana dia boleh bantu kita. Pergilah bertemu dengan dia, jangan sombong, pergi bertemu dengan dia. Sudah tentu akan ada orang yang jenis macam tu, yang menjadi pentaksub Dajjal, yang menjadi pentaksub Dajjal, menjadi fan Dajjal, yang menjadi pengikut tetap Dajjal, yang mana mereka lah akan memviralkan Dajjal, akan bagi tahu kepada jiran, akan bagi tahu kepada adik-beradik, eh pergilah ke jumpa dia, bagi tahu nak makanan, bagi tahu nak minuman, mudah je. Mengaku je lah dia Tuhan, sebab dia boleh selamatkan kita. Mesti dia Tuhan. Dia boleh keluarkan hujan, dia boleh turunkan hujan, dia boleh keluarkan makanan, boleh keluarkan minuman, dan boleh mengeluarkan emas dan permata. Begitu sahaja, sudah tentu dia lah Tuhan kita. Itulah yang akan berlaku pada ketika itu. Dajjal akan ada marketing, free marketing daripada pengikut dia. Maka orang Islam, mereka tidak akan tertipu dengan tipu helah Dajjal. Adapun orang fasik dan munafik dan orang bukan Islam, merekalah, 3 golongan inilah akan tertipu dengan fitnah Dajjal dan akan menjadi pengikut tetap Dajjal. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang beriman, ada iman dalam hati mereka, bila mana Dajjal sampai ke kawasan mereka, mereka akan nampak daripada jauh tanda kufur dekat dahi Dajjal. Mereka akan nampak, orang beriman kata Nabi akan nampak tanda kufur dekat dahi Dajjal. Adapun kata Nabi, orang yang bukan Islam, orang kufur, orang fasik dan orang yang munafik, 3 golongan ini,
mereka tidak akan nampak sama sekali tanda kufur dekat dahi Dajjal yang menyebabkan mereka lah akan tertipu dengan Dajjal. Macam mana pula dengan orang fasik? Siapa golongan yang fasik? Golongan fasik, kata para ulama, mudah je. Tinggal satu kali solat dengan sengaja, maka mereka lah tergolong dalam golongan yang fasik. Buka aurat, keluar rumah buka aurat, tak tutup aurat, mereka juga tergolong dalam golongan yang fasik. Maka golongan inilah akan menjadi pengikut Dajjal.